Oke, balik lagi bareng Mas Tri di sini dan kita masih melanjutkan game Bakso Simulator. Jadi kali ini kita akan mendekor ruangan khusus untuk alien. Langsung saja kita menuju ke gamenya. Sekarang kita berjalan menuju ke lokasi penjualan bakso. Setelah kita mendapatkan ruko baru kemarin, setelah kekalahan Yeti, kita mendapatkan ruko dan kita khususkan untuk alien. Jadi tadi sudah sempat saya cat ya, lantainya pakai keramik yang motif marmer, terus temboknya pakai motif alien, motif UFO ya, motif UFO. Kemudian tadi sudah mendapatkan menukar meja dan kursi panjang. Jadi sekarang kita perlu membeli yang lainnya seperti kursi santai atau apa gitu biar ruangannya lebih rame. Oke, jadi di sini kita akan membeli dispenser alien, terus meja kopi, meja kecil alien, ranjang alien, dan sofa alien. Oke, jadi selain bisa menikmati bakso, para alien juga bisa bersantai di sini ya, tentunya dengan bayaran yang berbeda. Jadi kita taruh bentar ranjang dulu di sini ya, buat rebahan para alien. Kursi bukan ranjang, kursi di sini, terus ranjangnya di sini aja nih. Nah seperti ini di sini kan, kalau rebahan kan dari luar kelihatan sama orang itu ya. Terus di sini ada kursi, berarti harus ada meja. Nah seperti ini ya, ada meja, terus ini meja kecil kita taruh di sini di samping tempat tidur alien. Terus dispenser kita taruh di sini. Kemudian kita akan beli barang-barang yang kira-kira bisa kita pasang. Kita taruh di tempat yang tadi ya. Kayaknya mandi di sana nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Cuci masih mungkin ya, kita beli. Shower nggak mungkin. Nah, cuci tangan kita perlu. Terus tanaman hias ya, tanaman alien kita beli berapa ya, ini pas iya. Terus ini apa nih, meja ruang tamu gedean kayaknya, meja ruang tamu kursinya pendek. Ntar dulu. Kita pasang yang ini dulu, kita tata, baru kita cari yang lainnya. Ini mesin cuci, kita taruh di sini. Nah, kita cek, bunyinya masih sama. Kemudian tanaman ini di sini.
Tangan, oh, tangan di depan. Nah, cuci tangan di sini. Tasnya kita taruh di sini. Untuk barisan sini kita penuhi pakai kursi bakso kali ya. Setelah ini kita taruh tanaman. Nah, terus yang sini. Oh, udah. Kabur. Berapa nih? 37. Berarti kita perlu 4 meja dan terkebanyakan dong. Nah, 4 meja berarti kita 2, berarti terus yang ini 2 itu 2 ini 2 itu 2. Menuju ke tempat penukaran. Di tempatnya si profesor. Loh, kok mejanya belum keambil semua? Anjay. Ngantuk apa? Ini jalannya kurang cepat nih, larinya kurang cepat. Oke, langsung kita tukarkan. Larinya nggak bisa cepet lagi nih. Kayak kurang cepet itu. Kabur. Bisa dikocek. Oke, mejanya ntar kita taruh di sini. Wastafel harus dipindah. Wastafel pindah. Terus mejanya di sini cocok nggak? Oke, tinggal kursi. Kita akan menukarkan kursi 1, 2. 3, 4, 5, 6. Aduh, habis dong uangnya. Oke, nanti kita akan bermain kasih yes ya. Berjudai. Bangkunya sudah terpasang. Mari kita tukar. Oke, sudah dapat 2.
Oke, sudah. Nah, mantap. Karena uang kita tidak cukup, jadi kita tidak bisa membeli meja dan kursi kembali. Berapa nih? 37, nggak usah bermain kasih yes begitu. Kita main sebentar ya, siapa tahu hoki itu. Tahu-tahunya malah dapet song terus. Oke, yuk 15 juta. Iya, ya 100. 5 juta. Ya ada. Hei, malah tekor ini. Oke, lumayan 6 juta. 0, 2 juta, 15, 50, 7,5 dong, 2,5, aduh jangan diterusin, malah tekor yang ada. Oke, kita nanti saja ya, kita fokus berjualan dan begini dulu dekorasinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.